Hai hai hai, jumpa lagi di video kali ini. Kita akan bikin puding mango sagu. Nah, buat teman-teman yang doyan makan mangga, cocok banget dengan puding satu ini. Oke, nonton videonya sampai habis ya, jangan sampai di skip loh. Langsung saja, mari kita buat. Pertama-tama siapkan 80 gram gula pasir, 20 ml susu kental manis, 1 bungkus agar-agar, dan 500 ml susu cair. Selanjutnya, gula pasir tadi kita tuang ke dalam panci. Begitupun dengan agar-agar, diaduk hingga merata. Setelah merata, kita bisa tuang susu cairnya. Diaduk agar nggak ada gumpalan. Lanjut, masukkan susu kental manis. Diaduk hingga semuanya tercampur rata dan saatnya kita masak hingga mendidih ya teman-teman. Setelah mendidih seperti ini, kita bisa matikan kompor. Dan kita lanjut ke bahan lainnya, ada mangga yang sebelumnya telah kita potong kecil-kecil, sagu mutiara. Selanjutnya, kita atur potongan mangga tadi ke dalam cup yang telah disediakan ya. Setelah itu, tuang adonan pudingnya. Di mana adonan pudingnya ini sebelumnya telah saya bagi dua ya, yang sebagiannya itu kita akan pakai di sagu mutiaranya. Untuk layer kedua seperti yang teman-teman lihat. Setelah itu kita bisa diamkan dan lanjut ke lapisan mangga. Ada 300 gram daging mangga, 50 gram gula pasir, 1 bungkus agar-agar swallow. Seperti langkah pertama, masukkan gula pasir ke dalam panci, dilanjut agar-agar. Masukkan air. Setelah itu diaduk hingga merata dan kita masak hingga mendidih ya. Setelah mendidih, kita siapkan mangganya yang telah dihaluskan dan langsung kita tuang ke dalam adonan puding. Diaduk hingga semuanya merata secara keseluruhan. Sebelum kita tuang, karena lapisan pertamanya ini sudah mengeras, makanya kita tusuk-tusuk dulu pakai garpu biar lapisan mangganya ini merekat ya. Setelah itu kita diamkan dan lanjut ke vla. Masukkan susu, tepung maizena, garam dan vanila. Selanjutnya susu kental manis, diaduk dan masak hingga mendidih. Setelah mendidih, vlanya bisa langsung kita tuang ke atas puding. Dan kita beri potongan mangga sebagai hiasan, biar pudingnya tambah cantik. Nah, teman-teman bisa lihat kan hasilnya seperti apa, sangat cantik dan pasti enak. Ini sangat bisa dijadikan sebagai ide jualan buat teman-teman semua. So, tunggu apa lagi? Buruan buat di rumah. Semoga kalian suka dengan video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.